Gerak Jalan Indah tingkat SLTA Sekota Palopo, Rabu 17 Agustus 2016, disesaki ribuan warga Kota Palopo di sepanjang jalan yang dilalui peserta gerak jalan. Warga ternyata menunggu penampilan khusus waria Kota Palopo yang ikut memeriahkan Gerak Jalan Indah dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi RI ke-71 tahun ini. Gerak Gemulai Regu Waria selalu menarik perhatian warga hingga difavoritkan masyarakat Palopo. Penampilan Regu Waria ini sangat dinanti-nanti penonton. Regu Waria tampil di urutan paling akhir sebagai penutup barisan Gerak Jalan Indah. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Regu Waria terkenal jago membuat sensasi. Selain tingkah pola mereka yang sangat kreatif, juga menonjolkan desain kostum yang menarik. Apalagi ada dua Regu Waria yang ikut ambil bagian dalam Gerak Jalan Indah ini. Regu Waria Kota Palopo dan satu lagi Regu Waria tamu dari Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu. Para waria yang ikut dalam Gerak Jalan Indah ini, sebagian besar adalah relawan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Palopo. Alia Maleka, Ketua Komunitas Waria Walenrang, Kabupaten Luwu, sebagai peserta kehormatan mengatakan, tahun ini kelompoknya ikut ambil bagian dalam menyemarakkan peringatan HUT Proklamasi RI ke-71 di Kota Palopo. Alia bahkan mengaku pihaknya sangat senang karena diundang khusus panitia Gerak Jalan Indah di Kota Palopo. Mbak, saya Alia Maleka. Tinggal di mana? Saya dari Walenrang Lamasin. Apa tanggapan tentang kemerdekaan? Ya, tanggapan saya tentang kemerdekaan adalah sangat bangga sekali di mana setiap warga negara Indonesia sekarang sudah merdeka, di mana kami punya komunitas khususnya untuk transgender telah diakui dalam masyarakat seperti saat ini. Apa harapan ke depan? Harapan kedepannya semoga seperti ini selamanya, tidak ada intimidasi dalam masyarakat dan tidak ada perbedaan sosial dalam masyarakat. Kalau di komunitas kita sendiri ada berapa? Kalau untuk komunitas transgender di Kabupaten Luwu ini tidak terhitung ya, banyak sekali. Yang ikut kegiatan ini ada berapa orang? Kurang lebih 30 peserta. Keikutsertaan dua kelompok waria tersebut memang sangat menghibur ribuan warga Palopo. Warga berdesak-desakan di pinggir jalan untuk menyaksikan penampilan dua regu waria yang difavoritkan penonton. Sementara itu, Wali Kota Palopo HM Judas Amir bersama istri, Dr. Haja Utiasari Umar, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palopo, serta para pejabat Kota Palopo ikut terhibur dengan tampilnya dua regu waria. Wali Kota bersama para pejabat bahkan nyawer khusus para waria yang dinilai sudah sangat berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Proklamasi RI ke-71 tingkat Kota Palopo. Nah, yang menarik dari tampilnya para waria itu, usai Gerak Jalan Indah, sebagian penonton meminta untuk berfoto bersama para waria itu. Alia Maleka termasuk salah seorang waria yang paling banyak dikerumuni penonton karena tercatat pula sebagai Miss Waria seluruh raya. Israel Langley, wartawan Koran Seputan Luwu Raya atau Koran Seruya, melaporkan dari Kota Palopo.